dengan adanya pelaku, diduga pelaku bisnis ilegal Fitri ya, inisial F ya, inisial F, trading ilegal mengatasnamakan kripto yang sekarang ditangani oleh Polres Kebumen. Masyarakat yang merasa dirugikan untuk membuat laporan di sana supaya didata ada berapa sih kerugian. Kemudian kepada seluruh masyarakat kami sampaikan, jangan tergiur dengan hal-hal yang sifatnya seolah-olah mendatangkan keuntungan besar. Kalau ingin belajar tentang trading, saham, dan lain-lain, insya Allah nanti Bupati akan membuat kegiatan khusus untuk pembelajaran untuk masyarakat di Kabupaten Kebumen, apa sih itu saham, apa sih itu forex. Jadi masyarakat mengetahui seperti apa, sehingga bisnisnya tidak, usahanya tidak tertipu atau khawatir untuk tertipu. Jadi jadikan kejadian ini menjadi pemahaman kita ke depan supaya ketika menginvestasikan itu hati-hati. Karena semua sistem yang untungnya cukup besar di atas keuntungan bank itu biasanya menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi adalah ya nanti yang paling ujung itulah yang dirugikan. Kalau yang pertama dapat untung dari keuntungan duitnya orang, yang kedua dapat untung dari duitnya orang, tetapi begitu nanti yang terakhir itulah yang akan menjadi korban. Jadi jangan kita menikmati uang milik orang lain juga tanpa usaha yang dibenarkan. Ukurannya jelas, berapa sih bunga bank. Kalau saya menaruh deposito di bank, berapa sih bunganya? Misalkan 100 juta. 100 juta itu dapat bunganya dari bank berapa? Nah, kalau ada lebih dari hal tersebut, maka kita harus hati-hati. Jangan mudah. Karena bisa jadi di atas bunga bank, tetapi kita yang mengusahakan. Bisa beternak, bisa misalkan ke perikanan, bisa juga untuk bisnis, berdagang, itu pasti di atas bunga bank, karena bunga bank itu biasanya memang di bawah dari usaha masyarakat yang menjalankan. Misalkan saya sekarang buka rumah makan, maka keuntungannya 6% atau 7%, maka bunga bank biasanya 1%, 1,5%. Ya, bank ini juga ada perputaran, masyarakat bisa memanfaatkan. Jadi kalau dari sistem bisnis dengan uang yang kita berikan lebih dari bunga deposito, maka kita perlu berpikir 1000 kali untuk menanam investasi. Kalau menurut pandangan Islam, pertama pandangan fikih, itu adalah merupakan transaksi yang secara syariat tidak diperbolehkan, diharamkan. Disebabkan karena itu bisa menimbulkan banyak kemungkinan menghilangkan legalitas transaksi. Dan kripto tersebut juga bisa menimbulkan adanya penipuan di dalamnya. Secara syariat pun kripto juga tidak ada manfaatnya seperti yang sudah dijelaskan beberapa kitab fikih, yang mana persoalan tersebut sebetulnya sudah didiskusikan oleh NU sendiri. Oleh karena itu, menurut saya, bagi masyarakat jangan terlalu tergiur, jangan gampang tergiur oleh investasi-investasi bodong, dan waspada selalu. Kemudian kalau untuk usaha yang sudah pasti-pasti aja, jadi jelas adanya dan bisa dinikmati. Korban yang ada, karena itu sudah terjadi, maka serahkanlah yang hal tersebut, ke persoalan tersebut, ke pihak yang berwajib, yang berwenang dalam menangani.
hal tersebut.